Gak ada yang nonton li. Apa? Gak ada yang nonton. Eh, ono banyak. Sini mah gak ada ngapa-ngapa ada berani kemari. Assalamualaikum. Di sini gak berani. Gak berani. Ada ular dudak. Mana ular dudaknya? Rencana sih. Kok rencana sih? Ya siapa tahu gak ada. Nih namanya. Eh, hujan gerimis aja. Ikan bawal diasinin. Nah, eh jangan pada diem aja. Ikan bawal diasinin. Buset, ikan bawal mulu. Yang lain dong. Apa? Paling enak sih kue tenong. Kuenya jangan dibawa. Paling enak kalau nonton lenong. Malam-malam bisa ketawa. Pengen makanya pengen ditawain lo. Oh, gue mah nggak pengen sih. Itu buktinya? Bilangin doang nonton? Itu mah mantun aja. Sebetulnya kita terima kasih nih. Maksudnya? Terima kasih sama yang hajat udah kagak nonton di sono jauh banget. Pakai layar, makasih juga sama penonton udah main hujan-hujanan. Masih hujan enggak, Bu? Masih hujan. Alhamdulillah biar hujan juga Ibu mah semangat. Saya berdua lagi nyari kerjaan. Di sebelah kanan saya pasti udah kenal dong, pemain sinetron GGS, iya kan? Ganteng-ganteng setan. Gue jedodin lu. Gue ngangkat lu. Ini penonton punya mau gue pulang udah ngapa ya? Emang apa? Kalau dia pulang kita pulang sekalian. Oh maksud lu biar ngarin nonton? Iya. Jarang-jarang malin nonton lenong. Kalau dangdut basring, organ tunggal sering. Nah kalau yang namanya lenong soalnya banyak bintang sinetron. Termasuk ini nih. Bintang. Bintang sinetron? Bintang. Bintang 7 nomor 16. Obat puyeng dong. Bukan obat puyeng. Obat sakit kepala. Emang puyeng kelenger apa? Kita udah lama gak ketemu nih Li. Lu bisa gak nih memberikan orang-orang ini biar bisa tertawa? Gampang aja. Gimana? Telanjang. Terus? Pasti dia. Oh terketawa dia. Pulang iya. Itu menyuruh pulang namanya. Emang yang lain ada tunggak kelapa gitu. Ntar langsung begitu dia tunggak kelapa dia kabur. Karena diparahanin. Bukan. Tadi ada cewek nanyain lu. Oh ya? Ah, yang bener ah kalau ngomong ah. Kagak pernah dia kan sering ngeliat lu di sinetron nih. Begitu gua datang belakangan nanyain sama gua. Apa bilangnya? Bang Burhan, itu Bang Mali. Terus lu bilang? Iya. Ih ganteng banget ya. Kaget. Lu ngapa sih? Kaget ngomong-ngomong lah. Gua ngasih tahu lu, itu orang pulang kondangan kali Li. Itu cewek masa Allah Li, buset. Cakepnya. Nanyainnya masa Allah. Bagaimana, bagaimana? Bang Burhan, itu Bang Mali. Gua bilang, iya Bu. Cakep banget ya. Kalau di TV kelihatannya jelek. Di TV, mungkin TV-nya jelek. Benar. Lu aslinya? Ancur banget. Mata lu soek. Kok lu marah? Jelek dibilangin. Gua ngangkat lu di depan dia nih. Jangan diangkat, gua banting aja. Gua angkat sama itu apa yang pendangan. Koslet nih, giginya koslet nih pasti gigi. Diam-diam. Emang gigi gua kambat lanjang apa? Gua bilang, kenapa emang? Enggak, saya sering ngeliat Bang Mali di TV gitu. Oh iya? Berarti? Lo. Cek. Ini yang ada mic-nya gua belum. Terus ah, tindam mic sampai pagi, Han. Lo. Nih ada. Ada. Dari tadi. Nih. Ah. Kita mati lagi aja. Halo. Ada. Kita pengangguran. Lu bisa nyanyi gak? Buhan! Tuhan nyanyi bukan ngomong sombongan. Pasti bisa dong. Enggak. Kagak ngaku lu banget. Ya supaya lu tahu. Nyanyi lagu irama dangdut yang lagi digandrungi oleh masyarakat. Yang bagaimana? Yang Danang, lu tahu Danang? Danang masa gak kenal? Danang mah tangga gua. Penyanyi yang main di akademi. Kang Cabe. Yang deket induk rumah lu. Lagu dan lagu Maggie Jet, Danang main lagi lagunya lagu Maggie Jet lagi di dangdut Akademi. Coba bagaimana? Lagunya yang gini. Aku juga masih punya
beranak. Ya, beranak berarti. Aku juga masih punya perasaan. Kok bisa lu sih sama gua? Ya lu yang goblok. Perasaan bukan peranakan. Bukan peranakan. Yang lagu Megijet bisa lu? Bisa. Getarkan gigimu. Ya. Bicara sayang. Getarkan bibirmu. Ah, bukannya gigi nih. Gigi gua getar mah ambek semua. Bukan gitu. Oh, maaf hadirin, dia ini salah satu mantan grup band. Dulu pernah sama grup band Gigi dia, pernah sama Gigi. Bareng. Gigi gua, Gigi Bokir. Arman Maulana grup band Gigi. Ah, gak tahu. Lu kenal grup band enggak? Lah ya kenal lah. Grup band Gigi yang sama Arman Maulana. Kebetulan dia sama Arman Maulana enggak cocok, diganti ikut sama Patin. Patin enggak demen sama Grame akhirnya dia. Sama Grame apa melele lu kemarin? Betok Nenggak. Kok Betok Nenggak sih? Lu segrame. Coba lu nyanyi, nada lu di mana? Dangdut gua. Yang mana? Yang lagunya sekarang. Agul. Lagu apa nih? Gua juga bingung itu lagu apa. Buset baru. Banyak lagu, ada lagu lama bisa enggak lu? Gua takut gua nyanyi di sini. Pada waktu gua main di pasar Parung sebelah sana. Iya. Gua nyanyi. Iya. Lagu dangdut. Lagunya? Tiga yang mati. Astagfirullahaladzim. Dengar suara lu nih. Tiban salon. Boleh jadi li. Sini kali pok, jauhan dikit pok, ntar salon jatuh. Bisa banget ngomong lu. Coba lu lagunya bagaimana? Lagu yang lagu lama, Aku Saudaramu. Oh ya? Iya. Bagaimana lagunya? Itu ada dramanya. Kini engkau lupa. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ceritanya orang miskin, datang ke rumah orang kaya. Bang, aku datang bang. Berarti yang kaya gua dong. Kalau orang kaya itu harus bisa bersiul lu. Nih, jangan pakai bersiul. Han. Orang kaya, lu giginya rata. Pan gua acak-acakan masa nyiul, ini beneran. Ini bukan masalah nyinggung gigi, tapi ini kan kenyataan kalau orang kaya kan pasti santai. Duduk misalnya, orang kaya. Baca koran, datang orang miskin. Bisa enggak? Kalau bisa enggak apa-apa. Coba gua tes. Orang kaya duduk, gua orang miskin. Orang kaya enggak nyinggung juga kaya, Han. Tapi ini orang kayaknya sombong. Coba duduk bersiul lo. Gua tadi orang miskin. Tadi gua orang susah aja tuh. Tadi lu minta orang kaya, gua orang miskin. Kalau gigi begini ngapa bersiul? Kaki yang diubuk. Kok kaki yang diubuk? Gua belum lihat aja, Pak. Lu bersiul. Bang, aku datang, Bang. Tuh susah. Ayo. Bang, monyong amat li. Besiul. Biar bunyi. Tawa aja lu. Gua juga udah maksa banget besiul susah. Kalau enggak bisa berarti orang miskin, orang kaya. Jadi. Kemarin di rumah gua bisa. Ini tantangannya, baca koran ceritanya. Ada teroreng. Bang. Kurang melas mali buset. Miskin. Dingin, kampleng. Miskin. Bang, aku datang. Agak kuat air mata, giginya jangan ditongolin, malu. Gua kan udah tongolin gigi, gua ompong. Oh ya coba. Kurang majuan dikit, kameranya di sini soalnya. Dikit lagi, kapan nyeksa orang tua, ayo. Nah, bang. Aku datang, bang. Bang. Apa? Datang. Aku tidak punya saudara semacam kau. Pergi. Nah, gantian ah, gua orang kaya ah. An. Lu kagak. Aku tidak punya saudara semacam kau. Pergi. Lu kagak. Pergi. Lu kagak kejem Hana. Kurang bukan begitu jadi orang kaya mah. Masa begitu? Enggak kejem lu. Lu jadi orang miskin lu. Lu belum kelar itu. Gak. Lu belum kelar nih. Bisa. Gua sih orang pakai ginian mah, bukan orang kaya. Gua orang miskin nih. Iya, orang miskin, orang kaya. Bang. Biar bersiul. Buset geledek datang. Bersiul. Ntar gua doubling. Doubling enggak okay. Ada udah. Assalamualaikum. Bang Haji, masyaallah. Kenapa Bang Haji seperti ketunggeng?
Bang Haji, apa kabar? Gak bisa mingkem. Lu datang dong. Iya. Tenang aja. Apa? Bang. Apa? Kurang galak pisan, kurang aktingnya. Belon Han. Bang, aku datang, Bang. Lu orang kayaknya yang baik, enggak tega lu nangis juga, Li. Bang, akhirnya gua lu bagi duit. Bang, aku datang, Bang. Tadi lu kejam, Han. Aku saudaramu, Bang. Lu aja di orang kaya dah, gua orang miskin lah. Tukar mulu. Giliran gua sen. Kehidupan itu ada yang kaya sombong dengan hartanya, ada juga yang baik dengan hartanya. Begitu. Biarin gua miskin aja dah. Ayo. Bang. Apa? Belum ngomong, orang gila. Oh, belum. Bang. Jalan dong, jangan dongkrong aja. Ini kan ruangan luas. Mainkan ini panggung. Biarin aja gua. Tolol banget, udah gede-gede, tua-tua. Goblok banget. Tolol, jalan kemana kek? Lah, beneran galak banget ya. Ayo, leng 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 leng. Bang, aku datang, Bang. Siapa kamu? Aku saudaramu. Apa? Bang, saudaraku. Iya. Bang, aku datang. Lu mau mati, Li? Nyamperin kemari. Udah 3 hari lapar, gak bisa jalan. Apa? Saudaraku? Iya. Tidak. Aku tidak punya saudara semacam kau. Pergi! Aku tuh saudara lo, Bang. Pergi! Aku kan saudara lo. Ini kan gue yang kejem. Ah, lo gak bisa, kejemnya kurang lo. Terus kalau gue pukul, lo nyanyi. Lo nyanyi tadinya. Kalau gue pukul gitu, lo nyanyi. Kini engkau lupa. Gitu. Aku saudaramu. Gitu. Gue kapan balesnya? Oh gitu? Iya. Oke. Okay. Lu nyanyi. Bawaskom, orang miskin gak apa-apa. Kayak romo kondangan, ayo. Bawa beras dong. Dalamnya pisang. Iya. Pulang dapat berkat nasi. Nah, assalamualaikum, ayo. Bang. Nah. Aku datang, Bang. Aku saudaramu, Bang. Apa? Aku saudaramu. Saudaraku. Ntar ngebog lagi ikut tebak nih. Enggak. Pergi kamu. Aku tidak punya saudara semacam kau. Pergi. Nyanyi. Nyanyi. Ya. Sekarang. Besok. Abis hujan. Oh besok. Bilang besok dong. Sekarang Mali. Nyanyi terus lu. Ayo. Kini engkau lupa. Buset. Ngobang nih. Lah lah lah. Nyanyi. Kini engkau lupa pada saudara. Lalu begini jadinya, Bang Burhan sama siapa? Jantuk? Samber gledek. Udah nyampe, Tuk. Yang bener nyanyi, yang bener. Ayo, lagu apa yang lu bisa? Lu ada yang nyanyi, gue yang nyanyi dah. Lu yang nyanyi ya. Boleh, boleh. Lagu lama ya? Lagu lama. Oke, okay. Baik hadirin yang kami hormati. Saya akan bawakan satu lagu untuk Anda yang berjudul Hujan Turun Lagi. Hujan gerimis aja. Lu kayak Oma. Gue bukan Roma, biskuit kongguan. Iya, walaupun hujan gerimis-gerimis. Tapi ngomong-ngomong teman kita kemana nih? Ah, lagi nungguin hujan berhenti kali. Teman kita? Bolot. Bolot si budek. Tahu kemana, gue bingung. Jangan-jangan dia gak kemana. Iya. Oke. Hey. Usah kau sesali yang telah datang budeg. Hujan-hujan begini lagu lu pada kayak tai dah. Ya, baru keluar udah marah-marah. Temen lu Li. Timpal ini pas sama lu Li. Gua pulang duluan ya. Perut gua sakit banget kan. Gua kalau ngomong sama dia leher gua pada sakit leher. Apalagi gua bol nontot. Udah, lu ngomong dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nyanyi, bilangin kita lagi nyanyi kalau nanya. Udah ngapain? Nyanyi dong. Sih. Lo pada ngapain? Nyanyi berdua. Sih. Anak muda. Tadi gue liat joget-joget pada ngapain? Nyanyi, nyanyi. Sabar. Nyanyi. Gak barusan, gue mau nanya gak? Nyanyi! Eits! Santai, slow. Nyanyi.
tiada harapan lagi. Oh, tiada berguna yang kau harapkan. Mas Farhan bisa lagu menggijet loh. Mas Farhan. Itu lagu Mansur. Itu lagu Mansur, Rob. Mansur. Megijit mah bukan begitu. Oh, megijit mah. Megijit bukan begitu. Bukan begitu. Putus lagi cinta megijit. Putus lagi cintamu. Yeah. Putus lagi dengan kasih sayang. Yeah. Ini lagu LP. LP mah basah-basah basah seru tubuh. Nah, oh my rama. Tai. Hebat lu nih. Hebat mata lu. Nyambung udah pagi gue seksa. Baru dua kali dia pinter, gue percaya pinter. Tuh, lu kata pinter. Jangan ini? Emosi nanya dia selau. Terus tenang. Sakit perut gua. Enggak boleh begitu. Amat teman kita harus setia. Harus setia. Terus. Kalau gua Oma begadang, jangan begadang Oma. Oma, baik. Lagunya selau tapi selaw. Enak. Begadang jangan begadang. Oma. Ih, dari ya. Oma bilang. Lu tematin gua kali ya? Kalau Isdalia bilangin di malam perkawinan kita. Isdalia, kalau Isdalia di malam perkawinan kita. Mansur. Mansur kana. Mansur. Lu ini yang sagu gua setan. Tenang. Udah ngopi belum lu? Belum. Tuh. Pas. Budek ada yang aneh amat. Iya, tanya dengan kopi aja. Gila gue nyanyi lagu gak ngerti gini nah, kopi. Nah, coba. Sama siapa lu? Dari mana bilang? Mali mau ngomong, Mali. Hei. Mali mau ngomong, Mali. Wah. Gitu. Pulang kondangan dari mana? Baju batik nih, bagus nih. Hah? Baju bagus nih. Diri. Gimana? Hujan, santai, santai. Ujet hujan sekitarnya ini hujan. Iya, ini baju batik kok. Nah, dari mana cakep amat nih. Begitu gua berangkat nih dari Jombang siang hujan. Sampai kemarin hujan lagi aja. Tadi hujan lagi. Kalau hujan nih saya udah musimnya, Lot. Ini baju batik cakep amat, beli di mana? Udah itu kan gua pulang dulu dekat situ. Air gua balik lagi, hujan lagi aja. Hebat nih. Hebat lu. Tenang. Sain, ayo tenang aja. Ikut ayo ketemu, ayo. Ngomong-ngomong, dari mana nih? Sengaja nih. Dari mana ente? Yang ajatan. Yang ajatan sih gua enggak tahu lu dari mana nih. Yang ajatan nih staf desa juga. Iya, gua sih tahu, tapi lu nyangkut aja dari mana? Anak gua Lura Odi. Cepat sampai. Jangan kok begitu. Ah itu teman, jangan udah jangan. Biar. Lu sabar kalau ngomong sama dia. Udah, biarin. Malu aja lu. Bikin malu mata lu. Udahan. Udah biarin. Enggak nih pokoknya udah. Apa sih? Buset, untung ada gua nih. Lah untung ada lu, ngapain gua memisahin lu takut dipukul? Gua memisahin lu takut dipukul sama Mali. Jangan, jangan, jangan. Lu nimpalin aja lagi. Ya si budek yang ribut siapa? Yang dipisahin siapa? Lu jadi bingung mas, lu bukan begitu. Ngapain? Lah! Yang ribut gua sama dia, dia yang misahin gua sama Burhan, bener gila. Gua mau misahin lu. Lu kan tadi Mali nafsu, gua bilang jangan di ikut. Udah, lu masih diimpalin aja, udah tenang li. Lu gua mau tenang banget, lu yang agak tenang bego. Susah ngomong bareng budek ya. Yang ribut gua meluh, elu yang misahin gua. Salah. Yang tahayul lu mah. Buset. Enggak ribut enggak. Tahayul. Ini sebetulnya gua keselnya sama elu. Iya. Terus elu misahin gua sama Burhan. Arti kagak tahu aja dia mah. Iya kalau kita pikir susah. Coba mikirin apa itu? Mikirin apa lu budak? Lu mah budak mana mahal 10 juta sendirian gua yang sengaja mampus sama Mali. Iya benar. 2 juta pegang 7 juta lu 10 juta sendiri. Nih kagak ngerti. Lu dia mah ngerti, lu nya kagak ngerti. Jadi gua payah bilangin. Nah, coba bilangin lu bolot. Anak. Susah banget ya. Tapi anak kan punya teman budak lo, Li. Maksudnya? Teman budak. Kita kan ya, minta tahu bertiga kan 25 juta. Kasih dia 5 juta. Enggak, nanti kapan gue yang ngatur, Han.
Lah gue yang ngatur nanti lu berapa? Set, denger nih. Lu ngomongnya kekuatan. Itu gue pelan banget. Giliran duit aja romannya. Tanya dia mau kemana nih? Dan lanjut. Lu ah, lu yang nanya. Gue mah tak kalau itu takutnya gue marah orangnya emosi gue mah emosi. Punya kerjaan apa? Nah. Lagi nganggur di rumah nih mas Allah. Nganggur gue dah. Kok nggak ngajak-ngajak lo? Eh buset, nganggur ngajak? Nganggur ya lot. Hebat juga lo. Ya si bolot pak banget amat ya. Gajinya nah. Gede gajinya. Nganggur gaji dari mana? Cantain. Cukup segitu mah. Tahu aja. Orang nganggur ah. Tahu payungnya sampai melayang. Ma temen mengajak atul diri. Nganggur lo. Bini gue lagi marah-marah aja suruh nyari terus. Kerjaan. Gue bilang entar sabar ini musim hujan. Nganggur. Besok juga dapet. Kata bini lo. Kata gua. Bini gue nyuruh kerja. Kerja apa bang? Lo ngomong begitu. Bini gua. Gue disuruh kerja. Contohin apa contoh bininya, bininya. Bininya dia nih ngomel. Contohin, contohin. Waktu udah jam 2 nyak. Bininya, bininya dia ngomelin Mali, coba. Perempuan ceritanya bininya. Ini Mali lagi duduk Mali nih, lagi duduk ceritanya nih. Nih gua nih. Bini gua dari dalam. Iya. Datang Mali. Bini, nih. Bini. Mili datang, Mali datang dulu. Bini gua. Buset. Bini, Mali mah duduk apa? Mali duduk. Mali duduk di sini. Bentar. Nih. Sini. Naga. Naga jauh banget. Ya lu manggapnya begitu. Ngerti juga waktu gini. Ya bilang aja begitu jangan begitu Han. Mali di situ, Mali bininya. Oh, Mali. Nah, dari tadi. Mali. Ya. Datang Mali. Datang bininya. Bininya datang bininya. Kita dibisain lagi, kita dibisain lagi. Bininya datang setan. Anjing lu. Hei. Ngapa jadi? Ngapa? Tumbenan ngomongnya sopan. Sopan apaan? Kesel sama lu kata sopan. Ayo nih, ini bininya. Bininya Mali ngomel sama Mali. Lu bilangin apaan? Bilangin. Bininya nih dari rumahnya nih kucuk. Ngomel sama Mali. Nanggut tuh gua ketok nih. Oh, bininya dah. Nah, itu akur dah. Ngomong sama Mali. Nah. Ya Li, pas dah. Gua tahu. Bang. Apa? Hat deh lu nyautin. Apa ini ceritanya Mali di sini dia Mali bininya ngomong sama si Mali kan nggak ada orang kan ceritanya bego oh. Kan ceritanya tadi lu nanyain ayo lama-lama mati gue sabar Li sabar bininya nangis ah bininya nangis ya apa? Bener tahu lu tahu lu mesti mimiknya bunyi pas banget nih mimiknya mimik keselnya nah perempuan nih bang jangan diem di rumah aja. Kita udah mau jebras, nyari kemana ke bang? An suruh nyaut ngapa? Lu ngerti dia ngomong? Kan sama Mali ngomongnya. Iya Malinya iya, iya. Enggak ya. Malinya enggak benar salah kita. Habis bininya Mali yang ngomong di sini. Iya. Sorry benar dia. Kita yang bego kita, Li. Mali. Bang. Nah. Nyari kerjaan. Dengan jebras. Mali baru. Sabar dong, jadi bini. Ntar gak waktunya punya duit? Lu ngomel nih. Gua ngomel tuh. Bininya tadi. Bini gua mana? Iya. Enggak bisa begitu bang. Hidup rumah tangga emang cukup sama bini aja. Iya. Mali nih. Mali, malinya mana dia nanyain? Mali. Ini iya, nih. Mali. Iya, malinya nih. Eh, jadi orang mau pernah ngerti ya. Hidup harus sabar. Nanti ke waktunya ketemu. Mali tuh. Mali ini. Mali. Iya. Bininya kagak ngerti dianya nih. Gua bang ngerti bininya mana? Ayo tunjuk. Ini lu doang. Bini. Bi. Apa katanya dia? Nanti nyaut lagi. Sebetulnya gua jadi desa ini. Nih. Lu mau aja. Karena emang orang budak dia mah ayo aja, dia mah enak nyantai. Lu mah kayak orang ngampek. Nih lot. Coba lu pikirin, bini gue dari pagi mana musim hujan, anak gue juga mana lagi sakit aja. Sakit, musim hujan. Kira-kira lu punya duit gak dulu lu? Gue pake. Hah? Duit, bangsa 10 ribu aja. Gue pinjem. Ngapain? Duit. Bini. Anak gue lagi sakit.
bini gue lagi marah-marah, gak punya duit. Gue minjam sama lu 10 ribu aja. Yang sakit dulu. Bini gue, anak gue. Bapak, sakit panas. Di Osadon. Set Osadon. Apa nama itu? Oskadon. Oskadon. Emang yang sakit siapa? Et, dia ada. Gigi. Yang sakit anak gue loh, nangis. Bapak. Aduh pak, sakit panas. Oh begitu. Anak lu ngeliat lu. Anak gua nangis keluar nih. Pak, berobat dong, gak punya duit pak, sakit. Udah, ini obat nih. Apaan tuh? Lama amat rogonya lo. Ini gosokin. Oh enggak. Apaan lu obat panas banget, siapa bayi diusapin panas bener. Lu ngapa lari nih? Lu panas banget. Jahil banget. Oh dia keluhannya kayak gitu, keluhannya dia cari kerjaan. Kali lu punya temen kerja, dia ajak kerja, gua ajak kerja. Lu kan temen. Iya, kali punya kenalan. Berangkat aja dah. Di Pomad kali punya kenalan, di Pomad apa di Ramayana apa di Indomaret apa di mana kali gitu lu punya kerja temen. Di Ramayana. Lu sekarang enggak usah laporan bini gua, kita berangkat aja. Hah? Ntar bini gua keluar, dia nanyain mau kemana. Mending kita pergi aja udah. Gua rasa begini, Lik. Gimana? Kita enggak boleh diam di rumah aja. Ya. Lebih baik kita berangkat dari kerjaan. Apaan gua ngajak Rabung Sium? Labu Sium. Males sih orangnya. Tuh, lu lagi disalahin. Ngajak maksud gua enggak usah laporan bini gua, ntar dia mintain duit, makanya berangkat aja. Biar hujan, biar rapi enggak tuh, lihat. Nah, hujan. Hujan apa? Ada bulan enggak kalau hujan? Hah? Kagak ada bulan kalau hujan mah. Ada. Bulan sama rumah lu jauhan mana sih? Mali. Ya, ila pakai nanya jauhan bulan, Lot. Nah, bulan sama rumah lu li kata jauhan mana? Jauhan mana? Jauhan. Jauhan bulan. Kata jauhan rumah lu. Jauhan abis bulan. Rumah gua jauhan bulan lah. Bulan kalau lagi keluar dari sini kelihatan li. Bulan. Iya. Kelihatan. Oh iya, bulan keluar noh. Ya, kalau rumah lu kelihatan enggak li? Mana lubungan mana li? Au, agelap. Bintar juga sih. Berangkatnya kemana udah jelas punya nih. Dia lu tahu nggak tempat yang ada kerjaan, yang ada lowongan kerja? Ada. Tuh, ya. Apa ini lu mana? Gak usah dah. Tadi yang ngambek lagi mini gua nanya, dia berantem. Kita berangkat aja dah. Kita tinggal aja? Iya. Dia percaya nggak lu pergi? Ya ya. Ini ada tangga gua ntar. Tapi yang jelas dia, pokoknya kerja ya. Awas kalau nggak kerja aja. Kerja. Pokoknya ikutin gua dah. Nah. Tahu senang. Gua kerja. Ayo. Ayo.